kita suspek dia punya kapasitor dah out lah. Okay, tengok. Ya, bunyi pun lain macam lah, tak laju lah. Okay geng, tanpa membuang masa, jom kita tukar. Okay geng, kita buka belakang ni sebab kita nak bagi terang sikit, supaya tak gelap sangat. Kita nak buat kerja nanti, kita baringkan mesin tu. Ni kapasitor dia. Alright. Buka guna screwdriver boleh. Ke sebelah je. Ini kapasitor dia, spek dia 8 microfarad UF. Ini kalau komen panggil UF. Okey, cabut. Okey. Ni spek dia, yang ni bulat. Ni yang spare. Spare ni jumpa kat mesin lain. Yang ni jaga dia. Aku tak nak eksperimen juga. Kalau korang jangan ikutlah. Kalau korang asal mesin 8UF, pakai 8UF. Yang ni aku just eksperimen. Aku try guna 10UF macam mana prestasi dia, macam mana tahan lama tak. Okay, masuk. Ini tak ada polariti ya. Tak ada negatif positif. Dia boleh untuk arus ulang-alik, boleh je mana-mana. Tak ada terminal negatif positif. Okay, try spin. Dia pilih mode spin dan start. Alhamdulillah, nampak dia punya putaran tu dah semakin laju. Jika video ini bermanfaat, bantu kami dengan like dan subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.